Severa Mini Monca saya akan asingkan ya. Yang ni, yang ni sebenarnya ni induk dia. Ya, kalau pernah nampak saya punya gambar yang pernah saya share, ni adalah induk dia. Jadi ni pokok keladi ni suka saya, tapi kalau kita tanam single dia tak jadi. Okey, ni kita tengok dia sihat ni. Induk akan menghasilkan anak yang lebih apa? Lebih gemuk . Ah, nampak . Ni induk keluar anak . Ni keluar anak. Okey. So kita asingkan. Kita just potong. Okey, yang ni. Yang ni pun kita boleh asingkan dah. Sebab ni memang saiz apa? Saiz mini . Okey. Ni. Eh, kadang-kadang kita asingkan . Kita potong je lah macam tu. Ni sebab senang . Nampak. Nampak dia punya apa ni. Okay, macam ni, ni dulu dia saiz ni. Dia kita boleh patahkan. Ni pun boleh patahkan. Dan nanti kita boleh tanam dia satu-satu. So, tadi ni berapa? Satu, dua, tiga. Tiga, empat. Ha, inilah. Ni induk dia. Dia hasilkan anak yang gebu-gebu . Warna dia pun cerah ni. Nampak? Okay. Sansevieria mini bonchel. Okey. Jadi kita akan letak dalam basuh kecil-kecil. Okey. Cantik kan? Okey, bye.